Saya atas nama keluarga besar Haji Faisal itu turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya anak dari Bapak Ridwan Kamil, meninggal di Selisih. Dan alhamdulillah sekarang almarhum sudah dibawa ke sini. Mudah-mudahan anak Pak Ridwan Kamil ini mendapat tempat yang baik insya Allah Subhanahu wa taala dan diampuni seluruh kesalahan-kesalahannya. Dan begitu juga kepada keluarga yang ditinggalkan Pak Ridwan Kamil agar selalu berada dalam kesabaran dan ketabahan. Saya selaku orang tua dari almarhum tadi, saya merasakan kehilangan daripada seorang putra yang dalam keadaan kondisi sehat itu sangat memukul dari perasaan dan batin kita. Namun demikian tentu kita harus tabah, harus sabar. Mudah-mudahan hal ini dapat cepat berlalu dan Pak Ridwan Kamil bangkit. Ya, bangkit istilahnya, jangan terlalu terbawa pemikiran lah. Kalau kita terlalu terbawa pemikiran, saya sendiri juga itu akan membuat semangat kita menjadi kendor. Ya, itu sudah berlalu, ya berlalu. Mudah-mudahan Pak Ridwan Kamil dan keluarganya semuanya berada dalam keadaan ketabahan. Terima kasih.